Hai guys, kembali lagi bersama saya Bad Food. Nah, jadi kali ini saya tuh lagi mau benerin ini circle Stanley saya. Jadi circle Stanley saya tuh tadinya dipakai buat table saw. Nah, dan sekarang itu kalau misalnya dinyalain itu kayak tersendat-sendat gitu. Jadi kayak bau tutung gitu. Nah, sekarang kita bongkar aja dan kita perbaiki. Oke, paling kalau yang gini tuh biasanya masalahnya kalau selama masih nyala terus bau terbakar itu ya kurang lebih laharnya. Jadi kalau misalnya ini benar laharnya, kita ganti laharnya. Tapi nggak tahu juga sih, tapi kita cek dulu aja. Oke, itu nah guys, dan benar aja yang kena itu si laharnya ya, lahar belakang tuh. Jadi ini tuh udah keset banget. Nah, salahnya lagi, jadi ini tuh memperbaikinya susah banget ya, karena yang lebih fatalnya jadi dia tuh merusak bodi gitu. Nah, bodi yang di dalam itu yang dudukan lahar, jadi setelah si lahar ini rusak, pokoknya berputarnya itu jadi nggak maksimal, dipaksain terus dipakai. Nah, setelah dipaksain terus dipakai, jadi dia itu panas. Nah, setelah panas, si bodi yang di dalamnya ini tuh meleleh. Nah, bodi yang di dalamnya itu meleleh, jadi longgar gitu, jadi ke pinggir. Nah, kenapa bau terbakar saat diputar, jadi si pinggiran-pinggiran ininya tuh kena si body ini, karena si titik belakangnya ini udah nggak center lagi karena udah meleleh gitu kan. Nah, jadi kalau ini tuh susah banget ya ngakalinya, mau kayak gimana. Jadi mau mikir-mikir dulu gimana caranya biar bisa bikin titik center lagi di tengahnya, karena itu lubangnya udah gede ke bawah gitu kan, enggak di tengah lagi. Jadi saya harus berpikir dulu, soalnya enggak sekedar harus ganti ini gitu. Jadi itu juga susah, karena kalau yang jual body kayak gini tuh jarang banget gitu di toko-toko.
Nah, dan setelah beberapa lama cari cara gimana caranya, terpaksa saya akan menggunakan resin. Jadi si ininya itu, nah si lubang ini yang bolongnya udah membesar ini tuh akan saya cor lagi menggunakan resin. Nanti bakalan saya lubangin setara dengan lahernya. Jadi nantinya bakal dilubangin, udah saya siapin juga lubangnya seperti ini. Jadi nanti dibor ulang, baru nanti dimasukin lagi lahar yang baru gitu. Nah, jadi nah, karena si resinnya sudah kering, jadi sekarang kita bor dulu menggunakan bor yang diameter 24 atau 2,4 cm. Yang jadi PR-nya itu jadi mencari titik tengahnya itu.
Thank you.